Yang perlu diperhatikan yaitu bagian pinggir sikunya, teman-teman. Itu bagian pinggir sikunya itu harus terisi penuh dengan ajian. Andai kata tidak, nanti keramik akan kopong ataupun akan pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita berjumpa kembali pada video ini, teman-teman. Kami akan berbagi pengalaman cara memasang keramik siku, teman-teman. Mana? Rumah.